sejahtera saya ucapkan kepada para pentadbir SMK Rantau Panjang, guru-guru yang dihormati dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Baik, terlebih dahulu saya ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada unit bimbingan dan kaunseling SMK Rantau Panjang kerana telah merancang dan merangka program orientasi yang saban tahun kita adakan untuk menyambut kehadiran pelajar-pelajar baru ke sekolah ini. Baiklah, sebenarnya program ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan tentang budaya sekolah menengah kepada murid-murid baru yang bakal masuk ke SMK Rantau Panjang. Baik, umum mengetahui bahawa program ini sebenarnya akan memberikan input-input berkaitan dengan sekolah menengah. Ya, sebab sebelum ini sepanjang mengikuti persekolahan di sekolah rendah, mungkin pelajar-pelajar yang bakal masuk ke kelas peralihan dan juga ke kelas tingkatan 1 tahun 2021 ini akan bersiap sedia ya, bagi mengarungi pembelajaran dan persekolahan mereka di tahap sekolah menengah sehinggalah ke tingkatan 5 nanti. Baiklah, sebenarnya banyak faedah yang kita dapat dan pelajar-pelajar akan peroleh setelah mengikuti program orientasi ini. Yang pertamanya, pelajar-pelajar baru apabila hadir sahaja ke sekolah tentunya akan melihat persekitaran yang baru, guru-gurunya yang baru, rakan-rakan yang baru yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, baik sama ada daripada kalangan berbangsa Melayu ataupun yang berbangsa India. Khusus kepada pelajar-pelajar yang berasal daripada sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, hadirnya anda ke sekolah menengah ini mungkin memberikan sedikit kejutan. Sebab apa, selama ini pelajar-pelajar dari sekolah Tamil hanya berkesempatan bergaul dengan pelajar-pelajar yang terdiri daripada kaum yang sama. Bahasa ibunda digunakan sepenuhnya di sekolah-sekolah Tamil. Tetapi di sekolah menengah, pelajar-pelajar diwajibkan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam jua interaksi dan juga komunikasi di peringkat sekolah. Sebab itu, program orientasi ini diatur supaya pelajar-pelajar seperti ini tidak mengalami kejutan budaya. Saya tidak mau melihat dan guru-guru juga tidak mau melihat adanya pelajar-pelajar yang mengalami kejutan budaya dan sehingga menimbulkan trauma untuk selama-lamanya. Jadi diharapkan melalui program orientasi ini, pelajar-pelajar baru umumnya akan mengetahui tentang budaya sekolah menengah dan juga pembelajaran ataupun konteks pembelajaran di sekolah menengah. Semua ini akan diterangkan dan dijelaskan oleh unit kurikulum di samping penerangan berkaitan dengan pengurusan disiplin dan sasia pelajar oleh unit hal ehwal murid. Dan pelajar-pelajar juga akan berpeluang untuk mengetahui peluang-peluang ataupun persatuan acara ataupun sukan atau co-curriculum di sekolah kita ini yang akan diterangkan oleh unit co-curriculum kepada semua pelajar. Baik, hadirnya anda ke sekolah menengah ini bukan lagi seperti di sekolah rendah dahulu. Hadirnya anda ke sekolah menengah ini adalah untuk menentukan hala tuju masa depan masing-masing.
kita tahu bahawa peperiksaan SPM yang akan anda hadapi dalam 5 tahun nanti merupakan tiket untuk mendapatkan peluang pekerjaan ataupun peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi pelajar-pelajar perlu mempunyai jati diri dan keyakinan yang tinggi bagi menghadapi persekolahan di sekolah menengah, kerana itulah yang akan menjadi tiket untuk kita bawa sebagai bekalan untuk masa depan kita. Jadi bila berada sama ada di kelas peralihan ataupun tingkatan satu kelak, pelajar-pelajar harus memikirkan tentang hala tuju pembelajaran supaya nanti kita dapat mencapai cita-cita yang telah kita idamkan selama ini. Seperkara yang ingin saya tegaskan di sini, saya mahukan dua perkara penting yang perlu diberi penekanan oleh pelajar-pelajar di sekolah menengah. Yang pertama, penguasaan bahasa, dwi bahasa itu sangat penting. Ini sebenarnya memang tercatat dalam aspirasi murid yang terkandung dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Jadi penguasaan bahasa yang baik, sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, akan menjadi satu suntikan dan juga satu aset kepada setiap pelajar bagi mengharungi proses pembelajaran di bilik darjah. Sebab itu pelajar-pelajar harus ingat, seandainya kita lemah ataupun tidak menguasai sepenuhnya kemahiran berbahasa, sama ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, maka itu akan menyusahkan atau merencatkan usaha kita untuk berjaya dalam kehidupan kita. Perkara kedua yang ingin saya tegaskan di sini, bahawa dunia pendidikan kini sudah berubah. Begitu juga dengan pasaran kerja di luar juga sudah berubah. Jadi dengan itu, kita mahu pelajar-pelajar SMK Rantau Panjang bermula daripada seawal kelas peralihan dan tingkatan satu ini memberi fokus yang lebih kepada pembelajaran STEM, iaitu sains, teknologi, engineering dan mathematics. Ini penting sebab apa? Peluang pekerjaan di luar sana itu lebih terbuka luas kepada pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran STEM, pengetahuan STEM yang begitu tinggi. Jadi janganlah kita hanya belajar sekadar untuk bekerja sebagai seorang kerani ataupun sebagai seorang yang tidak memiliki kemahiran STEM. Jadi saya berharap kepada pelajar-pelajar baru ini, pembelajaran anda di bilik darjah itu begitu penting dan usaha. Berilah fokus dan tumpuan yang sepenuhnya kepada pembelajaran STEM. Dan begitu juga dengan kemahiran dwi bahasa. Saya yakin dengan penguasaan dwi bahasa dan juga STEM ini, pelajar-pelajar SMK Rantau Panjang akan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan-peperiksaan awam, dan sekaligus akan memberi ruang dan peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kehadiran anda ke Sekolah Menengah Rantau Panjang ini akan memberikan semangat baru dan suntikan semangat yang baru kepada setiap pelajar untuk mengejar cita-cita dan juga membentuk sahsiah diri yang terpuji dan akhirnya menjadi insan yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada unit bimbingan dan kaunseling di bawah pimpinan Cikgu Nur Azian binti Arsyad dan juga unit HEM umumnya yang merangka program orientasi untuk tahun 2021 ini dalam suasana yang baharu dan norma yang baharu. Kita maklum bahawa kita tidak dapat menjalankan program orientasi secara bersemuka dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang. Sebab itu kita terpaksa mengadakan program orientasi melalui maya, saluran maya, supaya mesej yang ingin disampaikan kepada pelajar-pelajar baru ini akan
direalisasikan. Jadi akhir kata, saya mewakili seluruh warga SMK Rantau Panjang mengalu-alukan kehadiran semua pelajar baru ke SMK Rantau Panjang, walaupun kini anda semua sudah pun mengikuti proses pembelajaran secara atas talian di rumah masing-masing, tapi program orientasi ini hanya dapat dijalankan secara maya juga. Ya. Jadi kami masih menunggu peluang untuk bertemu dengan kalian apabila sekolah ini bakal dibuka semula pada tanggal 5 di bulan April 2021. Setakat itu saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita berjumpa semula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada anak-anak tingkatan 1 sesi 2021 ke SMK Rantau Panjang. Saya Puan Zainab Binti Sanusi, penolong kanan pentadbiran SMK Rantau Panjang, sangat mengalu-alukan anak-anak untuk belajar di sekolah ini. Di mana anda berada, di situlah yang terbaik. Jadi saya mengharapkan inilah sekolah yang terbaik untuk anak-anak tingkatan 1 2021. Di SMK Rantau Panjang juga kita mempunyai barisan guru yang hebat, yang cemerlang, yang boleh membimbing anak-anak untuk berjaya sehingga tercapai cita-cita anak-anak pelajar suatu hari nanti, insya-Allah. Serantau hebat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih dan tahniah kerana dapat menghadirkan diri dalam program orientasi murid-murid tingkatan 1 dan peralihan SMK Rantau Panjang tahun 2021. Okey, pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Saya Wanita Abidah yang bertanggungjawabkan untuk mengurus hal ehwal di sekolah. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada semua murid-murid tingkatan 1 dan peralihan sesi 2021 ke dalam keluarga SMK Rantau Panjang. Okey, saya ada beberapa pesanan. Okey, yang pertama, kehadiran. Okay, sila jaga kehadiran. Hadir setiap hari ke sekolah kalau bersemuka ataupun terus mengikuti PDPR secara berterusan tanpa gagal. Teruskan amalan baik anda. Teruskan kecemerlangan anda di sekolah rendah ke sekolah menengah. Jangan ponteng sekolah, jangan ponteng kelas. Okey, lepas tu jaga kekemasan diri, itu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Patuhi segala peraturan sekolah, patuhi SOP dan kita sama-sama putuskan rangkaian COVID-19 dan boleh kembali bersemuka di sekolah. Sekian, serantau hebat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur kita kehadirat ilahi kerana kita dapat bertemu walaupun bukan secara langsung. Saya Puan Faridah binti Abdullah selaku penolong kanan kurikulum SMK Rantau Panjang ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar tingkatan 1 ke SMK Rantau Panjang bagi tahun 2021. Saya harap semua murid dapat kekal sihat dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran di peringkat sekolah menengah. Untuk makluman semua, kegiatan kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang perlu dilaksanakan di semua sekolah di seluruh Malaysia. Begitu juga dengan di SMK Rantau Panjang. Semua pelajar perlu melibatkan diri dalam tiga aktiviti kurikulum utama iaitu badan beruniform, kelab dan persatuan dan sukan dan permainan. Penlibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum sangat penting kerana pemakaian untuk unit kurikulum akan dinilai secara kumulatif bermula daripada tingkatan 1 sehinggalah pelajar sehinggalah ke tingkatan 5. Jadi saya harap semua pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam semua kegiatan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Begitu juga dengan ibu bapa, diharap dapat memberikan kerjasama dan sokongan kepada anak-anak bagi melibatkan diri dalam kurikulum di sekolah. Itu saja daripada saya.